jadilah pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Orang percaya seperti Paulus dipanggil untuk mengikut teladan Kristus dan menjadi seorang yang seperti Kristus. Apakah artinya menjadi serupa dengan Kristus? 1. Serupa dengan Kristus ialah pertama-tama dan terpenting kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih orang percaya kepada Tuhan mendorong dan mengarahkan kasihnya kepada orang lain. Bagaimana kasih Kristus kepada orang lain didasarkan pada kasihnya kepada Sang Bapa. 2. Kasih Kristus kepada Bapanya dinyatakan dalam perhatiannya terhadap kemuliaan Bapa, terhadap kehendaknya, terhadap firman-Nya, dan terhadap dekatnya kehadiran-Nya. Kita melihat kasih ini dalam kesetiaannya kepada Bapa dan kesediaannya untuk melaksanakan kehendak Bapa dengan mempersembahkan diri-Nya demi penebusan kita. Kasih Kristus kepada Bapa-Nya dinyatakan lebih lanjut dalam kasih-Nya akan kebenaran dan kebenciannya akan dosa. 3. Kasih Kristus kepada umat manusia dilihat dalam belas kasihan-Nya, dalam kebaikan hati-Nya, air mata-Nya, kerendahan hati-Nya, perbuatan-Nya yang baik, kelembutan-Nya, pengampunan-Nya, kesabaran-Nya, dan dalam rahmat-Nya. Marilah kita belajar jadi pengikut Kristus dengan jadi serupa dengan-Nya. Semoga Yesus berkati.